Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la quwwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala, a'udhu billahi min syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakun lahum wallahu samiun alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Wa qala aidan, innas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wa mu'allafatil qulubuhum wa firqaq wal gharimin wa fi sabilillahi wa fis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu untuk orang fakir, orang miskin, amil, mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, gharimin, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jadi pijakan dari pengambilan dan penyaluran zakat itu ada di surat At-Taubah ayat 103 dan ayat 60. Ayat 103 jadi landasan pijakan untuk mengambil zakat kepada kaum muslimin, sedangkan ayat 60-nya adalah pijakan untuk pembagian zakat. Jadi yang di 103 ini jelas, sebenarnya idealnya zakat itu diambil oleh petugas. Jadi baik zakat mal ataupun zakat fitrah, itu idealnya adalah petugas ngambil ke rumah-rumah itu. Karena perintahnya di sini khud min amwalihim sadaqah, ambil ya dari sebagian harta mereka itu untuk zakat dan sedekah. Jadi karena personilnya kalau di Baitul Makmur ini cuma 3 orang ya, enggak memungkinkan kalau kita keliling-keliling untuk ngambil zakat ke rumah-rumah jamaah ini. Oleh karena itu, kepanitiaan yang dibentuk kemarin, ya kita sifatnya menunggu di masjid ini. Jadi insya Allah kita sudah mulai buat jadwal untuk piket pengambilan pengumpulan zakat, baik zakat fitrah atau zakat mal. Itu jadi landasan pengambilan zakat di surat At-Taubah ayat 103 ini. Di beberapa masjid, di beberapa tempat itu aktif memang pengurusnya mendatangi rumah-rumah. Sekaligus edukasi juga, karena ada beberapa warga yang selama ini sebenarnya dia sudah wajib mengeluarkan zakat, tapi karena kurang edukasi akhirnya enggak mengeluarkan zakat. Jadi petugas yang keliling itu juga dibekali dengan ilmu juga. Nanti kalau ditanya-tanya enggak ngerti. Makanya ada pelatihan juga untuk para amil ini, untuk ngambil-ngambil zakat di tempat orang-orang yang wajib mengeluarkan, atau muzaki, itu harus dengan ilmu. Karena beberapa pengalaman juga dulu ada yang suruh keliling itu santri.
santri suruh keliling ditanya-tanya ya nggak ngerti gitu, hanya disuruh sama ustadznya untuk ngambilin zakat ke rumah-rumah, ya begitu ditanya nggak ngerti. Itu dasar pengambilan zakat atau pengumpulan zakat di surat At-Taubah ayat 103. Kemudian di ayat 60-nya itu pembagiannya atau penyaluran zakatnya. Ada 8 asnaf untuk penyaluran zakat itu. Yang pertama adalah fakir. Ini yang utama. Jadi baik zakat fitrah ataupun zakat mal, ini urutannya seperti itu. Jadi para ulama sudah sepakat bahwa yang didahulukan penyaluran zakat itu adalah fakir. Fakir adalah orang yang ya serba kekurangan. Kalaupun dia punya harta ya sangat sedikit. Orang-orang ini tidak memiliki penghasilan bahkan, atau penghasilannya sangat sedikit sehingga selalu kekurangan hidupnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di tafsir di surat atau ayat 60 ini, di tafsir di Kemenak, itu orang fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Jadi walalam, nanti silahkan didata di sekitar kita, warga kita ini ada nggak yang kategori fakir? Ya, kalau orang ngomong ya miskin banget gitu loh. Fakir itu udah miskin pakai banget, itu udah kategori fakir. Untuk makan besok bingung gitu biasanya kan, apa yang mau dimakan. Itu yang pertama. Yang kedua, di surat At-Taubah dikatakan pembagiannya untuk orang miskin. Orang miskin ya, itu di atas fakir dikit ya. Ada orang-orang yang disebut miskin, mereka adalah orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit. Penghasilannya sehari-hari hanya untuk mencukupi kebutuhan makan saja ya, dan tak lebih dari itu. Orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dalam keadaan kekurangan. Jadi kalau fakir itu untuk makan besok apa, nggak ada stok. Kalau orang miskin mungkin ada stok, tapi cuma untuk seminggu misalnya. Minggu depan makan apa, nggak bingung lagi. Itu miskin. Nah, ini juga yang diutamakan kedua dalam penyaluran zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah. Jadi didata dulu ya, dua asnaf ini jangan sampai terlewat. Kategorinya nanti ambilnya zolim kalau sampai ada fakir miskin terlewat tapi asnaf berikutnya udah dapat gitu. Golongan yang ketiga sampai kedelapan dapat, yang satu dan dua ini ada. Atau ada yang sampai ngomong, kok saya nggak dapat lagi ya. Makanya amanahnya cukup berat ini ambil. Jangan sampai terlewatkan fakir miskin di sekitar. Kalaupun sudah maksimal kerjanya tapi masih ada yang lewat, ya mohon dimaafkan saja. Bukan kesengajaan gitu. Enggak sengaja kalau memang melewatkan, Anda salah seorang miskin yang tidak kebagian misalnya. Asnaf yang ketiga adalah amil. Amil atau pengumpul zakat tadi. Mereka adalah orang-orang yang mengurus zakat, mulai dari menerima, bahkan mengambil tadi boleh. Mengambil,
ke rumah-rumah warga, ya, kemudian hingga menyalurkannya kepada yang membutuhkan, itu amil. Atau definisi lain adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Jadi diberi tugas, berarti kalau bahasanya kita sekarang ada SK-nya lah gitu ya. Jangan asal main comot. Ada SK-nya kalau diberi tugas itu. Ya, SK bisa tertulis, bisa lisan sebenarnya. Tapi kalau untuk kekuatan hukum ya, sebaiknya tertulis. Stempel ketua masjid. Ya, struktur amil zakat tahun ini Masjid Baitul Makmur, tanda tangan Haji Agus Ali, baru kuat. Ya, ngambil-ngambil ke rumah-rumah juga sudah ada dasar SK tersebut. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf juga menjadi golongan orang yang berhak menerima zakat. Orang yang baru masuk Islam. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan baru mau tertarik masuk Islam juga udah bisa mu'alaf. Mu'alaf itu kan alaf wa yu'allifu, dibolak-balikkan hatinya, masih bimbang antara yakin mau masuk Islam atau enggak ini. Itu mu'alaf, masih bimbang. Kalaupun masuk dia baru syahadat, ya tapi belum punya kemantapan hati di Islam ini. Enggak pandang bulu dia kaya atau miskin tetap dapat hak untuk menerima zakat. Ya, karena diharapkan menerima zakat itu perhatian umat Islam terhadap mereka yang mu'alaf itu, bahwa kaum muslimin juga peduli dengan orang-orang mu'alaf itu. Nah, ini di tafsir yang terjemahan Kemenak itu katakan mu'alaf itu bahkan bisa orang kafir yang ada harapannya masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam tentunya. Itu yang keempat. Yang kelima, rikob. Ya, rikob adalah memerdekakan budak. Orang yang memerdekakan budak. Ya, di zaman dahulu banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Jadi inilah zakat yang digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan. Jadi memerdekakan budak itu boleh diambil dari zakat. Jadi yang dapat zakat orang yang memerdekakan, bukan budaknya ya. Yang memerdekakan budak, karena dia memerdekakan dengan uang zakat. Nah, karena sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan, ya, kata Pak Hajarman, tinggal di Palembang saja ya, yang masih ada budak-budak kecil. Oh, di Jawa Barat juga ada budak letik, tapi nggak termasuk di sini ini. Di budak di sini adalah orang yang jadi milik tuannya. Nah, sekarang dikiaskan adalah orang yang ditawan oleh musuh, umat Islam yang ditawan oleh musuh. Nah, sekarang bukan budak tapi tawanan gitu. Itu bisa dikiaskan ke sana untuk menebus tawanan umat Islam, ya, karena ditahan oleh musuh, ada peperangan di suatu daerah seperti sekarang di Palestina kan, banyak umat Islam yang ditahan oleh orang-orang Zionis, Yahudi, Israel itu. Nah, untuk menebus orang-orang Islam yang ditahan, ditawan oleh Zionis Israel itu, boleh diambilkan dari
zakat. Dikiaskan ke sana karena budak sudah tidak ada lagi. Yang keenam, gharim atau gharimin, orang yang punya hutang. Orang yang memiliki hutang itu berhak menerima zakat. Namun orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat, nuh hati-hati, hutang, banyak hutang memang, tapi untuk maksiat, apalagi jelas-jelas untuk judi, untuk ya beli minum-minuman, ya, maka mereka tidak berhak menerima zakat kalau hutangnya untuk kemaksiatan. Jadi gugur dia. Itu dikatakan juga orang yang berhutang adalah orang yang karena kepentingan yang bukan untuk maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Beda dengan hutang untuk bisnis, ada hitung-hitungannya. Saya banyak hutang loh, 100 juta. Ya, tapi dia sanggup untuk membayar karena memang untuk bisnis. Ya, untuk bisnis ini enggak berhak menerima zakat kalau hutang karena dia ada hitungan untuk sanggup. Keuntungannya lebih dari itu nanti. Malah dia wajib mengeluarkan zakat, bisa jadi orang yang berhutang kayak gini. Jadi orang berhutang di sini yang berhak menerima zakat adalah yang tidak sanggup untuk bayar hutang itu. Bahkan mau bayar hutang aja hutang lagi. Gali lubang, tutup lubang. Nah, ini jelas ini enggak sanggup ini. Ya. Tolong dong hutangi saya untuk apa? Untuk bayar hutang tempat lain. Wah, itu udah berhak ini. Makanya Amil nanti harusnya jeli juga. Ada enggak jamaah kita yang seperti ini? Kalau susah kadang, biasanya orang kan malu-malu sih ya. Jadinya kadang Amilnya juga kesusahan nyari orang-orang yang punya hutang ini. Malu biasanya kalau ditanya punya hutang. Apalagi dia berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Ya, makanya dibayar hutangnya itu. Jadi dia memang kerjanya ya menyatukan umat Islam, dia sendiri hutang itu. Beda dengan hutang-hutang yang untuk bisnis tadi. Yang ketujuh, fi sabilillah. Ya, yang dimaksud dengan sabilillah adalah segala yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Ya, misalnya untuk orang yang berkecimpung di pendidikan, para pendakwah juga, tenaga medis, ya, para pengurus panti asuhan, madrasah. Jadi orangnya ya, ini salah kaprah kadang, yang diberi itu fisabilillah di sini adalah sekolahnya dibantu. Nah, ini kurang pas, zakat bukan untuk sekolahan. Untuk masjid fisabilillah salah. Ya, pengurusnya boleh mengurus masjid, tapi bukan untuk masjid. Alokasi zakat bukan untuk masjid. Masjid boleh diambilkan dari infak, sedekah itu. Kalau zakat orang di sini, 8 asnaf ini adalah orang. Ini sering terjadi di tengah masyarakat, salah. Sekolahan dapat zakat, rumah sakit dapat zakat. Dan lembaga-lembaga sosial dapat zakat. Kalaupun mau zakat di panti asuhan, yaudah anak-anaknya, anak-anak yatim itu dikumpulin. Nah, ini yang dapat zakat, kasih amplop 100 ribu. Ya. Toh pengurusnya juga, pengurus pantinya memang orangnya kekurangan juga, kasih juga sejuta. Pengurus kan lebih repot ya, kasih sejuta, anak pantinya kasih 100.
Gitu ya. Yang ke berapa ini? 8. 8 Ibnu Sabil. Ibnu Sabil disebut juga sebagai musafir. Ya, orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Perjalanan jauh dengan sini ke metro Kota Bumi. Jadi musafir di sini perjalanan jauh yang sedang melakukan pekerjaan boleh, atau karena belajar, karena berdakwah. Yang jelas perjalanannya juga bukan untuk maksiat. Ada sih perjalanan jauh karena mau ngapelin cewek. Nah ini kan apel lo Jawa sana. Saya ini musafir. Apa tujuannya? Untuk kemaksiatan. Enggak dapat. Jadi, nah, mahasiswa ini sebenarnya berhak juga ini yang kuliah di perantauan ya. Apalagi enggak sempat pulang karena pandemi ini, dialokasikan untuk para mahasiswa. Ibnu Sabil. Karena memang tujuannya mulia kuliah kan. Mahasiswa kan enggak cuma S1 ya, Pak Moko ya. S1, S2, S3 kan mahasiswa juga dapat zakat. Itu pembagiannya. Jadi ada 8 asnaf yang belum tentu di suatu daerah itu ada semua ini 8 asnaf ini. Jadi bisa dipilih-pilih. Belum tentu rikob tadi ada. Ya bisa bililah ada, atau gorimin yang banyak hutang tadi, kalau ada memang dia ya. Jadi di data aja nanti. Jadi ini udah urut, ini urutannya prioritas itu seperti itu di surat At-Taubah ayat 60 itu. Nah kemudian kita bahas sedikit tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan satu sok kurma atau satu sok gandum bagi hamba dan yang merdeka. Bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum berangkat sholat id. Muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Jadi jelas di sini zakat fitrah itu setiap orang Islam yang sudah lahir, gitu kan? Di sini disebutkan baik anak-anak ataupun dewasa. Begitu sudah lahir, terkena wajib zakat fitrah. Ya, jadi beda zakat fitrah dengan zakat mal. Kalau zakat mal nunggu sudah sampai nisab dan haul. Kalau zakat fitrah, orang miskin pun tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau udah nggak sanggup lagi, fakir mungkin yang tidak wajib lagi, karena untuk makan besok udah nggak ada. Kalau orang miskin masih ada lah, minggu depan masih ada. Nah, hari itu keluarkan zakat fitrah. Insya Allah dia nanti dapat bagian juga zakat fitrah. Pengalaman di kampung saya sana, jadi orang-orang miskin yang keluarkan zakat fitrah duluan malah kita kasih bagian yang lebih banyak. Ya. Jadi kita kasih yang agak banyak untuk orang-orang yang seperti ini, miskin. Nanti boleh juga usul nanti ya, untuk orang-orang miskin jatahnya lebih banyak dari yang Ibnu Sabil, dari yang lain-lainnya. Jadi mengeluarkannya dari mulai awal Ramadan sampai sebelum sholat id.
Jadi pagi satu Sawal itu masih bisa mengeluarkan zakat fitrah sebelum pelaksanaan sholat id. Cuman sebaiknya kalau sudah satu Sawal, nyalurkan sendiri aja, jangan lewat amil. Amil ini biasanya H-3 ya. H-3 ini udah tutup penerimaan zakat fitrah, nggak sanggup lagi nyalurin. Karena amil juga mau persiapan-persiapan yang lain. Baginya juga beda, kok di kampung-kampung tuh masih terima itu baginya sampai subuh, luar biasa. Tapi karena keterbatasan tenaga, mungkin kita juga membatasi di sini untuk tanggal 1 Idnya, 1 Sawal kita udah nggak nerima lah zakat fitrah. Kalaupun ada yang mau nyalurkan, silahkan salurkan sendiri. Bukan menyalahi ini syariat ya, karena ini ya keterbatasan tenaga. Zakat fitrah harus ditunaikan bagi muzaki yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikan. Harus dikeluarkan sekali setahun, yaitu saat bulan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Jadi pada prinsipnya zakat fitrah itu harus dikeluarkan, baik lewat amil ataupun secara langsung. Nah, ini kan langsung boleh, jadi nggak nyalahi syariat juga kita. Jadi hal ini yang menjadi pembeda antara zakat fitrah dengan zakat lainnya. Fitrah artinya suci. Jadi zakat fitrah adalah zakat untuk mensucikan diri dan harta. Karena dalam setiap harta ada sebagian hak orang lain yang harus kita tunaikan. Dan dari diri kita yang masih banyak dosa akan dibersihkan juga dengan zakat fitrah itu. Oleh karenanya tidak ada satu alasan pun bagi seorang hamba Allah ini ya, yang beriman untuk menunaikan zakat fitrah, karena telah diwajibkan bagi setiap kaum muslimin. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Besar zakat fitrah harus dikeluarkan sebesar satu sok yang dinilai. Nah, ini sok ini setelah dikonvers ke kilo beda-beda pendapat ya. Ada yang 2,5 kilo, ada yang 2,7 2,8, bahkan ada kalau yang pakai literan itu 3 liter sampai 3,5 liter beras. Kalau beras ternyata sok itu kan ukuran genggaman ini. Jadi sok itu memang relatif ternyata, karena genggamannya orang Arab sama orang Indonesia itu jadi beda. Ini standarnya soknya siapa? Kalau soknya orang Arab mungkin bisa jadi 2,8 kilo tadi. Ini yang jadi ikhtilat di Indonesia itu. Kalau soknya orang Indonesia bisa jadi malah kurang dari 2,5 kilo. Tangan kita ini, tangan kita rata-rata ini kurang dari 2,5 kilo. Sehingga di Kementerian Agama itu ya ditetapkan nilai 2,5 kilo itu. Kalaupun ada yang mau ngambil lebih, ya tidak apa-apa sebenarnya. Ada yang, saya masih ragu kalau cuma 2,5 kilo beras, saya maunya 3 kilo. Ya boleh, ya disilahkan, karena memang keyakinan dia 3 kilo atau 2,7 tadi. Nah, untuk
tahun ini ditetapkan harganya itu 2,5 kilo itu dengan 30 ribu, kalau uang, 30 ribu rupiah kalau diuangkan. Jadi 1 kilo dihargai 12 ribu. Ya, minimal berarti itu, minimal zakat fitrah tahun ini 2,5 kilo beras atau uang 30 ribu rupiah. Yang lebih silakan, ya. Karena perbedaan shocknya tadi. Tata cara membayar zakat fitrah itu, ya tadi dapat disalurkan lewat amil. Kalau di Indonesia ini amil itu adanya sebenarnya di las lembaga amil zakat. Kita kemarin sudah bahas lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah itu ada 21 lembaga. Kalau mau ngambil zakat harus lewat las yang 21 itu. Ini semestinya dasar hukum kita untuk mengambil zakat ke masyarakat itu menggunakan lembaga yang sudah diakui oleh pemerintah. Selain 21 lembaga zakat itu berarti ilegal. Nah, ilegal ini berhadapan dengan hukum sebenarnya. Tapi khusus untuk Ramadan ini kayaknya pemerintah menutup mata. Pemerintah menutup mata, masjid membuat kepanitiaan itu dibiarkan. Sebenarnya melanggar hukum juga kita membuat kepanitiaan. Yang benarnya adalah kita harus pakai nama, salah satu nama las itu yang diakui. Kemarin kita usulkan misalnya lembaga amil zakat Dewan Dakwah buka cabang di Masjid Baitul Makmur, namanya KPZ, ya, Kantor Perwakilan Zakat Dewan Dakwah. Nah, itu boleh resmi, ada SK dari las Dewan Dakwah, kita buka sendiri di sini. Ini ke depan di luar dari amaliah Ramadan. Kalau di Ramadan ini pemerintah menutup mata. Kayaknya udah jadi kebiasaan kok. Aturannya tertinggal kan. Masyarakat udah biasa ngadain, ngumpulin zakat. Pemerintah baru buat aturan. Jadi ya seperti itu. Dibiarkan gitu untuk Ramadan ini. Tapi di luar Ramadan hati-hati kita ngambil zakat itu. Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat id, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikan setelah sholat id, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi hati-hati yang mau bayar zakat fitrah itu dipastikan jangan setelah sholat id gitu. Ya, jangan setelah sholat id, karena kalau setelah sholat id bukan zakat fitrah lagi namanya, tapi sedekah biasa. Masih ada waktu, kita bahas sedikit lagi tentang zakat mal. Pengertian zakat mal menurut bahasa atau harta adalah segala mal ya. Pengertian mal itu adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Menurut syarak, harta adalah segala sesuatu yang dimiliki, dikuasai dan digunakan, dimanfaatkan menurut ghalibnya atau lazimnya. Jadi sesuatu dapat disebut dengan mal, harta, apabila memenuhi dua syarat.
yaitu yang pertama dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya, sesuai dengan yang lazim. Misal rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain. Itu definisi mal. Syarat kekayaan yang wajib untuk dizakati itu milik penuh. Ya. Al-milkut tam, milik penuh. Harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaan secara penuh dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapat melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat Islam, seperti usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain, dan cara-cara yang sah yang lainnya. Sedangkan apabila harta tersebut diperoleh dengan cara yang haram atau subhat, Pak Bagus ya, Pak Idagus, maka hak zakat atas harta tersebut tidak wajib. Sebab harta tersebut harus dibebaskan dari tugasnya dengan cara dikembalikan kepada yang berhak atau ahli warisnya. Jadi yang dizakati harta juga diperoleh dengan cara yang halal. Kalau caranya haram, ya tidak wajib, tidak, nggak usahlah dikeluarkan, nggak dinilai juga. Berkembang, yaitu harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang. Kemudian cukup nisab, nisab artinya harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan syarak. Sedangkan harta yang tidak sampai nisab terbebas dari zakat, zakat mal. Yang keempat syaratnya lebih dari kebutuhan pokok. Ya. Al-hajatul asliyah. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya untuk kelangsungan hidupnya. Artinya, apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, ya, yang bersangkutan tidak dapat hidup layak. Jadi kebutuhan tersebut seperti kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimal lah, KHM, misalnya belanja sehari-hari, atau pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan. Jadi sudah terpenuhi itu semua, baru mengeluarkan zakat mal. Yang keempat, bebas dari hutang. Orang yang mempunyai hutang, ya, sebesar atau mengurangi senisab yang harus dibayar pada waktu yang sama dengan waktu mengeluarkan zakat, maka harta tersebut terbebas dari zakat. Artinya gini, setelah dikurangi hutang yang harus dibayar, sudah enggak cukup nisabnya, maka tidak wajib mengeluarkan zakat mal. Jadi zakat mal dikeluarkan setelah dikeluarkan hutang dulu. Ya, tapi bukan hutang, kalau untuk usaha bukan hutang total lah. Misalnya angsurannya gitu lah, dikurangi angsuran hutang. Kalau hutang totalnya hutang 100 juta, ya kapan baliknya 100 juta? Ini enggak ngeluar-ngeluarkan zakat, padahal setiap bulan hasilnya lebih. Berlalu 1 tahun atau haul. Jadi maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah berlalu 1 haul, 1 tahun. Ya, persyaratan ini hanya berlaku bagi
ternak, harta simpanan, dan perniagaan. Sedang hasil pertanian, buah-buahan dan rikas, barang temuan, tidak ada syarat haul. Haulnya ya kalau pertanian setiap panen. Kalau barang temuan setiap nemu, tapi jarang ini. Ya, buah-buahan setiap panen. Untuk yang perdagangan, tahunan, harta simpanan juga tahunan. Makanya ini haulnya dimulai, dia mulai usaha kalau perdagangannya. Kalau dia nyimpen emas ya mulai kapan nyimpennya. Jadi enggak bisa harus haulnya dimulai Ramadan semua, enggak bisa. Wah, saya mulai Ramadan aja lah haulnya ngitungnya, enggak. Ya dia mulai nyimpennya kapan gitu. Di satu tahun di sini adalah satu tahun kalender Hijriah, bukan Masehi ya. Jadi beda 11 hari itu. Jadi kalau mulai ngitungnya Ramadan, ya Ramadan lagi tahun depan. Ya kalau Ramadan tahun ini bulan April ya. Oh, kalau Ramadan tahun depan Maret kan, berarti Maret tahun depan haulnya. Jangan ini April lagi. Nah udah lewat satu tahun itu nanti. Jadi haulnya adalah kalender Hijriah. Kemudian yang ke 6 berlalu sudah tadi. Berlalu satu tahun haul ya. Nah, harta yang wajib apa saja yang dikeluarkan? Yang pertama, emas dan perak. Emas itu kalau disimpan selama satu tahun tadi masih tersisa 85 gram emas. Ya, 85 gram. Maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Ya, silakan boleh diuangkan 2,5% dari harga emas waktu sudah jatuh tempo tadi. Kalau waktu satu tahunnya harga emas itu sudah jatuh, pas jatuh tempo 1 gramnya 1 juta, berarti 85 juta ya. 85 juta ambil 2,5%. 2,5% dari 85 juta. Nah, berapa itu dihitung. Binatang ternak. Ini jarang di jamaah kita yang punya sapi, kambing, ya, domba itu. Tapi kita binatang yang tidak masuk ke dalam hitungan fikih ini ada juga kan, ternak lele, ternak gurame gitu, ternak ayam unggas. Nah, itu masuk ke hitungan nanti usaha itu. Hasil pertanian juga yang punya usaha tadi ya, silahkan. Itu setiap panen sudah nyampe. Kalau padi itu beras 525 kilogram. Setiap panen sudah ngasilin segitu belum? 520 kilogram. Kalau sudah, keluarkan. Perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenis, baik berupa barang-barang, pakaian, makanan, ya, perhiasan, dan perniagaan lainnya. Ya, kalau jual beli lele tadi masuk ke sini berarti ya, perniagaan.
jual beli unggas Pak Epen mana? Nyampe ini shop belum? Ayamnya itu kan banyak banget kayaknya Pak Epen. Kafe ya, Profesor Agus Yatna ini udah nyampe 1 tahun, nanti silakan dihitung. Alhamdulillah. Kekayaan laut ini kemarin di share Pak Agus Kurniawan ya, ada dari Lasdai tentang contoh-contoh perhitungan zakat ini. Tapi enggak ada salahnya saya bacakan lagi contohnya. Yang pertama, zakat perdagangan. Jadi zakat perdagangan adalah zakat yang pembagian dalam hukum Islam dinamakan dengan zakat tijarah. Adalah zakat dengan kadar 2,5% dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli selama 1 tahun haul tadi. Cara menghitung zakat perdagangan adalah modal yang diputar ditambah keuntungan ditambah piutang yang dapat dicairkan. Ada kan piutang yang macet gitu. Dikurangi dengan kerugian. Kemudian dikali 2,5%. Ini rinci banget kalau yang Lasdai itu. Misal Pak Muhammad mulai membuka toko dengan modal 100 juta pada bulan Muharram 1442 Hijriah. Pada bulan Muharram 1423 perincian zakat barang dagangan Pak Muhammad sebagai berikut. Nilai barang dagangannya 40 juta. Uang yang ada 10 juta. Piutang 10 juta. Hutang 20 juta. Yang jatuh tempo. Hutang yang jatuh tempo. Perhitungan zakatnya adalah 40 juta ditambah 10 juta ditambah 10 juta dikurangi hutang 20 juta dikali 2,5%. Jadi total tadi 40 juta dikali 2,5%. Berarti Pak Muhammad harus mengeluarkan zakat perdagangannya adalah 1 juta. Ini hitung-hitungannya udah rinci. Itu untuk perdagangan. Kemudian untuk peternakan. Nah, ini tadi. Ini maunya ditempel ini ya, Pak Amrul ya. Peternakan ini ada hitung-hitungannya. Wah, banyak kalau peternakan ini. Dibacakan cepat aja lah. Sapi 30 sampai 39 ekor zakatnya 1 ekor anak sapi berumur 1 tahun. Yang punya sapi 30 ekor udah siap-siap bayar zakat. Ya. Punya 40 sampai 59 ekor itu 1 ekor anak sapi betina. Ya, kalau tadi berumur 1 tahun anak sapi, yang ini 1 tahun ke atas umurnya. Punya sapi 60 sampai 69 itu 3 ekor anak sapi. 70 sampai 79 2 ekor sapi betina umur 2 tahun. Kambing 40 sampai 120 ekor, 1 ekor kambing. Dan seterusnya. Onta, kalau yang punya onta 25 ekor onta zakatnya 1 ekor anak onta betina dan seterusnya. Nah, tinggal punya mana kita nih? Punya kambing, punya sapi, punya onta? Punya lele, Pak. Pak Zabidin sama Pak Holik punya ternak lele ribuan ekor itu. Zakat rikas, ya, rikas itu adalah zakat temuan.
adalah zakat yang wajib dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendam di dalam tanah atau yang biasa disebut dengan harta karun. Zakat barang temuan tidak mensyaratkan baik haul maupun nisabnya. Jadi kalau nemu berapapun, namanya nemu, bukan punya dia. Nemu harta karun, zakatnya 20%. Kalau nemu 20% cukup gede. Ya, yang nemu emas batangan di dalam tempat tidurnya di bawah kamar, pas nggali pondasi ada emas batangan, keluarkan zakatnya 20%. Pertanian tadi sudah, ya ini contohnya. Kalau beras 520 kilo, kalau gabah, oh gabah beda ya sama beras. Gabah 653 kilo. Ini contoh. Misalnya Pak Haji Sutik memiliki sawah luasnya 2 hektar. Ia tanami padi, biaya operasionalnya selama pemeliharaan 5 juta. Ketika panen hasilnya 10 ton. Nisabnya 653 kg gabah apa beras. Tarifnya 5%. Waktunya ketika menghasilkan panen. Jadi ada yang zakatnya 5%, ada yang 10 ya. Yang 5% itu karena ada perairan dibiayai misalnya. Kalau yang 10% itu yang tada hujan. Ya, tada hujan itu enggak ada biaya maksudnya di sini. Hasil panennya 10 ton itu 10.000 kilo, melebihi nisab jelas. Kali 5%. Oh, ini langsung kalikan persenan panennya aja langsung. 10 ton dikali 5%, jadi 500 kilo, 5 kintal. Kalau dirupiahkan harga misalnya 10 ribu ya, 5 juta. Kalau panennya 100 juta tadi ya, panennya 100 juta, keluarkan 5 juta, silahkan. Ini bisa dinisabkan ke hasil pertanian yang lain gitu. Hasil nanam singkong, nanam jagung itu silahkan. Panennya kali 5% gitu. Zakat profesi. Zakat pendapatan atau profesi mengambil rujukan kepada nisab zakat tanaman atau buah-buahan bisa. Ya, sebesar 5 wasak atau 653 kg gabah tadi. Atau kalau beras 520 kg beras. Hal ini berarti misalnya harga beras 10.000, maka nisab batas minimal terkena zakat profesi adalah 520 kali 10.000 menjadi 5.200. Misal seorang penghasilannya 5.200 atau lebih, maka sudah terkena nisab. Besar zakatnya 2,5%. Ya. Jadi 2,5% kali 5.200 itu 130.000. Jadi kalau Pak Slamet gajinya sebulan sudah lebih dari 5.200, keluarkan tiap bulan kali 2,5%. Kalau gajinya 5.200 ya 130.000. Ya. Itu cukup. Masih ada zakat yang lain, ini enggak panjang udah masuk suruk. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini segera. Pak Moko sudah buat jadwal untuk pelaksanaan, bisa dimulai besok ya. Kita piket untuk menerima zakat
dari para jamaah. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan bersama. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.